Seorang remaja dan orang tua ini terpaksa harus berkeliling memungut sampah di sepanjang kawasan bundaran Hotel Indonesia. Tak hanya itu, keduanya juga mengenakan papan bertulisan sebagai sanksi moral. Keduanya kedapatan membuang sampah sembarangan oleh petugas suku dinas kebersihan. Petugas menggelar operasi tangkap tangan di kawasan Sudirman Tamrin yang biasa digunakan jalur hari bebas berkendaraan. Tak jarang kegiatan hari bebas kendaraan bermotor selalu menyisakan sampah yang menumpuk. Bukan buah, aku bukan buah. Kotak itu ada dua, yang satu saya taruh di sini, kotaknya ada dua, kotak makanan tersenggol, tersentuh, jatuh. Iya. Kira aku buang makan, bukan buang kardus, jatuh saya pungut lagi ke sana. Di sana banyak sampah-sampah juga, saya buang ke tempat sampah-sampah itu juga. Salah apa? Petugas meminta masyarakat Jakarta memiliki kesadaran dalam membuang dan mengelola sampah. Memasyarakatkan bagaimana masyarakat seharusnya mengelola sampah dengan baik sesuai dengan peraturan daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013. Kita harapkan ketika melaksanakan penegakan perda ini sudah berjalan baik. Rencananya kegiatan operasi tangkap tangan ini akan terus dilakukan setiap minggu atau saat hari bebas kendaraan bermotor sepanjang Sudirman Tamrin. Petugas juga tak segan memberikan sanksi administrasi sesuai Perda DKI Nomor 3 Tahun 2013. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.